Film dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita Jepang bernama Maria, atau biasa kita kenal sebagai Miyabi. Ia berprofesi sebagai bintang iklan terkenal di Jepang. Terlihat Maria sedang bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Sesampainya di kantor, Maria ditunjuk untuk memberikan hadiah pemenang kuis langsung ke Jakarta. Ya sekalian, holiday. Maria pun pulang berkemas-kemas untuk keberangkatannya ke Jakarta. Tetapi saat akan berangkat, paspor Maria terjatuh di atas meja. Ia pun tersadar paspornya tidak ada saat akan ke bandara.